Di toko Microsoft di kota New York, sekelompok siswa ini tengah mempelajari coding. Demikian pula para siswa di Lagos, Nigeria ini. Coding is a universal language. Coding is the language of solving problems. Setiap situs internet dan aplikasi ponsel diprogram dengan coding, bahasa programming komputer. Dasar-dasar coding bisa diajarkan sejak dini, bahkan di usia 4 tahun. It's very rare that a new literacy comes along in our lifetime. And it absolutely can be democratized. Untuk itu, Microsoft bersama lsmcode.org menawarkan lokakarya dan tutorial online gratis. Mereka juga memberi pelatihan di luar negeri, termasuk kepada wira usahawan di Lagos, Nigeria. Many of our entrepreneurs aren't technical, but that doesn't mean they don't know what problems exist in Nigeria and they don't have a solution to fix it. Salah satu solusinya adalah OneTrack, perusahaan rintisan yang berusaha mencegah penculikan anak melalui pelacakan via ponsel. Begitu giatnya mereka bekerja, bahkan dalam kondisi yang kurang menunjang di Nigeria. We were coding one night, we were working on prototypes, the lights go out. No one notices, they just keep typing. To them it's a way of life. Kondisi seperti ini menjadi masukan berharga bagi pengembangan produk. One of the things that we are actively focusing on now is how can we have a better offline experience for our products. For us it's about learning. Tutorial ini menjadi pelajaran berharga bagi para pionir digital generasi berikutnya dimanapun di dunia dan bisa memberdayakan setiap orang untuk mulai belajar pemecahan masalah dan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan dalam dunia yang penuh teknologi masa kini. Tutorial gratis berbasis internet ini juga memungkinkan pemula untuk membuat dan berbagi game Minecraft sederhana. Dari Washington, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.